Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, sekitar tahun 570 M di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah meninggal sebelum kelahirannya. Dan ibunya, Aminah, meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh seorang perempuan bernama Halimah Hasadiyah dari suku Sa'd di pedesaan Mekah. Halimah mengalami berkah dan keberuntungan sejak mengasuh Nabi Muhammad, dan anak tersebut tumbuh dengan kecerdasan, kemuliaan, dan kebaikan yang luar biasa. Pada suatu kesempatan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 4 atau 5 tahun, Halimah menyaksikan kejadian luar biasa. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan anak-anak lainnya, tiba-tiba jantung dan dada beliau dibuka, dicuci dengan air murni, dan dipenuhi dengan kebijaksanaan oleh dua malaikat. Mereka membersihkan hati dan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala keburukan dan kejahatan. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan bersama ibunya ke Yatsrib, kemudian dikenal sebagai Madinah. Di sana, ibunya meninggal dunia dan beliau dihadapkan pada banyak cobaan dan kesulitan. Setelah beberapa lama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib, yang kemudian juga meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Setelah kematian kakeknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama pamannya yang baik hati, Abu Talib. Abu Talib menjaga dan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang, dan perjalanan hidupnya selanjutnya sangat dipengaruhi oleh hubungan ini. Kisah-kisah tentang masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang bagaimana beliau tumbuh menjadi pribadi yang mulia dan mendapatkan perhatian serta perlindungan dari Allah SWT sejak usia dini. Keajaiban dan berkah yang menyertai beliau sejak masa bayi telah membawa dampak yang besar dalam perjalanan hidupnya sebagai Nabi terakhir dan Rasul Allah SWT. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasulullah Rasul dimulai pada usia 40 tahun dengan peristiwa penting yang dikenal sebagai wahyu pertama. Berikut adalah ikhtisar dari perjalanan tersebut. Wahyu pertama. Pada tahun 610 Masehi, saat berada di Gua Hiro, yang terletak di lereng Gunung Nur di luar kota Mekah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah SWT yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Wahyu ini memerintahkan beliau untuk membaca. Dalam wahyu ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan pesan Islam kepada umat manusia. Penyampaian pesan Allah. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga dan sahabat terdekatnya seperti istrinya, Khadijah, dan sahabat terpercaya, Abu Bakar. Pesan-pesan tersebut berfokus pada penyembahan Allah yang tunggal tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan pesan Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Beliau menyebarkan ajaran tauhid dan memperingatkan tentang akibat-akibat buruk penyembahan berhala. Pesannya tidak selalu diterima dengan baik oleh penduduk Mekah, dan beliau dan para pengikutnya menghadapi penindasan dan penolakan. Situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikutnya. Pada tahun 622 Masehi, beliau dan para pengikutnya melakukan hijrah migrasi ke kota Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Hijrah tersebut menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam dan menandai awal dari kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara Islam yang berkembang pesat. Penyebaran ajaran Islam, setelah berada di Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi pemimpin agama,
tetapi juga pemimpin politik dan sosial. Beliau membangun masyarakat Islam yang kuat dan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai suku dan komunitas di sekitar Madinah. Peristiwa-peristiwa penting seperti penaklukan Mekah pada tahun 630 juga terjadi selama masa ini. Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah setelah menyampaikan seluruh wahyu dan mengajar ajaran Islam kepada umatnya. Wafatnya beliau menjadi momen yang sangat bersejarah dan berdampak besar dalam perkembangan agama Islam. Mudah-mudahan penjelasan kami di atas bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.